Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini anak-anak? Tentu sehat kan? Baik anak-anak, pagi hari ini Pak Rizky akan memberikan materi tentang keseimbangan untuk melatih otak kiri dan otak kanan. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian nanti perhatikan gerakan-gerakannya Pak Rizky ya. Mulai gerakan 1 sampai seterusnya ya. Kalian tirukan gerakannya Pak Rusdi ya. Sebelum melakukan aktivitas pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Setelah berdoa, mari kita pemanasan terlebih dahulu. Pemanasannya cukup ringan aja ya. Tangan di atas, kemudian jinjit, satu, lakukan yaitu 2 kali gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiupkan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan. Tiupkan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian langsung aja kita menginjak materi inti yaitu tentang keseimbangan. Langkah pertama yaitu tangannya dikentangkan. Langkah pertama, kaki kanan diangkat, tahan sampai 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kiri angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang posisi kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu keseimbangan anak-anak ya. Kalian buat ya, video cukup lakukan di rumah ya. Tujuannya yaitu supaya melatih otak kanan dan otak kiri seimbang. Untuk itu lakukan hitungan 2 kali 8. Gerakan pertama 2 kali 8, kemudian gerakan selanjutnya sampai selesai. Terima kasih. Jangan lupa kirim videonya ya, di channelnya Pak Tiki. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.